Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini unit Tipikor Satreskrim Polres Cianjur mengamankan seorang laki-laki bernama inisial DS yang adalah merupakan mantan kepala desa Sindang Asih dari 2019. Tersangka DS ini diketahui telah menggunakan anggaran BUMDES 2017 sampai 2019-18, jadi sejumlah 362 juta yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Jadi modus pemberaninya, DS selaku kepala desa melakukan pengelolaan dana BUMDES oleh dirinya dengan tidak melalui atau tidak menggunakan sesuai dengan ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah 362 juta. DS dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Itu uang itu digunakan pribadi untuk apa, Nan? Menurutnya untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Beli apa itu nanti. Itu bertahap, Bunda, dia makainya? Ya, dari tahun 2017 sampai 2018 itu anggaran BUMDES yang kita gunakannya. Ini dilakukan seorang diri atau ada sesama lain? Sementara dari hasil penyidikan masih digunakan sendiri, nanti kita akan lakukan.